Jokowi bakal beri penghargaan Satya Lancana ke Bobby dan Gibran. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bakal menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah, OTDA, 28. Dilansir dari Detik Jatim, Rabu tanggal 24 April tahun 2024, peringatan puncak Hari OTDA ke-28 digelar di Balai Kota Surabaya pada Kamis tanggal 25 April tahun 2024 dan bakal dihadiri oleh Jokowi. Dalam acara itu, Presiden Jokowi nantinya akan memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha kepada 15 kepala daerah berprestasi pada 2022, termasuk Gibran dan Bobby. Bu Hovifah dapat dari Gubernur, ada juga Medan, Wali Kota Bobby Nasution, Bojonegoro, Bupati Ana Muwawanah, Surakarta, Wali Kota Gibran, dan Banyuwangi, Bupati Ipuk, kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Convention Hall Surabaya, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Eri menyebutkan sebenarnya ada 29 kepala daerah yang mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Penghargaan untuk 14 kepala daerah sudah diberikan tahun lalu, sementara sisanya untuk 15 kepala daerah rencananya diberikan di puncak peringatan Hari OTDA tahun ini. Bu Hovifah belum dapat Satya Lancana. Satya Lancana hanya diberikan sekali seumur hidup. Seperti Surabaya berturut-turut jadi yang terbaik, kalau saya sudah dapat, tahun 2023 saya dapat yang terbaik lagi. Gak dapat Satya Lancana, karena sekali seumur hidup, jelasnya.